dengan market analysis. Jadi yang kemarin bingung bagaimana sih dapat datanya Kak, saya sudah nyari di BPS nggak ada, nggak nemu, nyari di apa namanya data di Bekraf juga itu nggak nemu ya. Nah hari ini kita bisa bahas ngedapatin datanya itu lewat mana. Ada beberapa tools yang sebenarnya bisa kalian manfaatkan sebenarnya. Kemudian kita harus tahu dulu profiling market. Nah, jadi profiling market itu kalian perlukan supaya kalian betul-betul tahu orang yang menggunakan produk startup kalian itu adalah tipikal orang-orang yang seperti apa. Nah, itu akan kita bahas secara tuntas di market analysis 2 hari ini. Nah, agenda kita kurang lebih hanya ada 3 gitu ya. Jadi bagaimana kalian memahami audiensnya kalian. Jadi mulai dari meriset psikologinya marketnya kalian. Kemudian yang kedua adalah kalian akan melakukan riset dengan menggunakan Google Trends dan Market Finder. Gitu ya. Jadi ada Google Trends dan Market Finder. Yang ketiga adalah kalian melakukan data riset, gitu ya, mengambil data menggunakan iklan sosial media ataupun Google Ads. Jadi akan ada 3 secara garis besar outline yang akan kita pelajari hari ini. Oke. Yang pertama, kita harus memahami dulu audiensnya. Kemarin kalian sudah paham ya bahwa saya punya produk misalkan, kemudian saya akan hitung TAM/SAM dan SOM-nya. Nah, lebih detail lagi kalau kalian mau memahami market kalian, kalian harus tahu audiensnya kalian. Gitu. Siapa target audiensnya kalian. Gimana cara-caranya, gimana cara mengetahuinya. Nah, itu bisa kalian lakukan dengan beberapa hal. Baik ya. Oke, lanjut. Nah, yang pertama adalah memahami produk atau jasa. Jadi kalian mesti ngelis dulu. Kira-kira kalau kalian bikin produk startupnya kalian, kalian itu punya produk atau jasa apa sebenarnya? Itu mesti dipahami dulu. Internal kalian itu mesti pahamin dulu. Untuk baru masuk memikirkan target marketnya. Ketika kalian sudah paham, kalian mau jualannya apa, kalian mau nawarin jasa apa, nah, barulah datanya itu bisa diketahui. Nah, yang kedua, kalian harus segmentasikan targetnya. Ya, jadi segmentasi targetnya. Apa aja? Dari 4 hal. Ya, dari 4 hal. Sekali lagi, dari 4 hal. Bisa dari geografisnya mereka, bisa dari demografisnya, psikografisnya, sampai dengan behaviornya. Jadi ada 4 hal, kalian bisa segmentasi market berdasarkan 4 hal ini. Geografi, demografi, psikografi, dan behaviornya. Yang ketiga, kalian lakukan riset setelah tahu calon customer kalian dari sisi demografinya, geografinya. Kalian lakukan riset kuantitatif dan kualitatif. Ini adalah kata kunci ya. Silakan pahami di googling apa itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Dan saya rasa ini mestinya sudah diajarin di kampus. Gitu ya, di mata kuliah riset ya. Nah, di sini ambil data profilnya. Di mana ini setiap data kalian akan disupport dengan angka. Sekali lagi ya, dari hasil penelitian kuantitatif dan kualitatifnya, kalian pastikan bahwa profil datanya itu disupport dengan angka. Yang keempat, kalian pilih audiensnya. Gitu ya, pilih audiensnya. Jadi tentukan target audiensnya yang sesuai dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Gitu ya, jadi setelah dapat, ya kalian pilih misalkan apakah mau segmentednya dia lebih kecil ataukah segmentednya itu lebih besar, berarti mass market. Nah, yang kedua dari sisi memahami market gitu ya, dari analisis market kalian harus tahu karakteristiknya, jadi perspektifnya si konsumen. Ini yang kemarin banyak yang pitching di kemarin ya, itu enggak memposisikan dirinya sebagai seorang customer. Jadi saya bilang posisikan juga diri kita sebagai customers, baru berpikir apakah kalian memang benar-benar mau menggunakan layanan itu atau tidak sebenarnya. Jadi kurang lebih masuk di ranah itu. Oke, jadi menyesuaikan dengan datanya. Nah, yang mesti diingat adalah
Apakah ini data yang bisa menyesuaikan di sisi konten, apakah pesan atau pengembangan dari produk atau jasa yang kalian berikan sama konsumennya kalian? Makanya kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu saya sudah kasih sampel gitu, bikin customer persona. Itu kan sudah ada ya. Nah, jadi customer persona itu kalian sudah bisa dapat tangkap audiensnya kalian itu orang-orang yang seperti apa. Oke. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini contohnya, bisa diperhatikan layar kalian. Misalkan ya, saya memahami pelanggan. Misalkan pelanggan saya adalah orang yang beli kue Donadoni ya, kalau di Makassar. Atau anggaplah kue bolu atau Backleaf yang ada di Makassar, Boluta yang ada di Makassar. Nah, yang pelanggan saya itu orang yang kayak gimana? Saya akan profiling, misalkan yang jadi pelanggan saya itu jenis kelaminnya perempuan, umurnya itu 30-40 tahun. Nah, pekerjaannya ibu rumah tangga, kemudian gaya bahasanya itu dia pakai bahasa yang lebih dewasa. Kontennya yang paling sering mungkin diakses itu kayak foto makanan, resep kering, brand favoritnya. Dia follow di Facebook, ada beberapa brand jualan macam kayak Kartika Sari, Brownies Amanda. Nah, kemudian media sosial yang dia punya ada YouTube, Instagram, dan Facebook. Sehingga, misalkan kalau saya mau nge-reach market, saya akan bikin konten, misalkan kalau pakai konten video sama infografis. Contoh kayak gitu ya, jadi memahami audiens. Dari data ini, kita bisa menghitung kira-kira berapa banyak ibu-ibu yang seperti ini. Gitu. Itu targetnya, dan itu akan kita masukkan di mana? Itu akan kita masukkan di outline yang ketiga tadi, menggunakan Google Ads ataukah Facebook Ads. Dari sana akan kelihatan gitu data market kita itu kira-kira yang akan menggunakan aplikasi kita ada berapa banyak orang. Itu akan bisa dilihat datanya. Oke. Psikologi si pembeli itu sebenarnya ada di 5 hal ya. Jadi ada 6 hal. Pertama, mereka harus deeping, mereka berpikir, mereka itu mau nyari produk apa, search, baru menuliskan misalkan di mesin pencari ya, kemudian sampai dengan bisnis kita itu ditemukan, kemudian kita membuat copywriting yang bagus, engagement, ada website yang ramah bagi pengguna, dan proses yang terakhir pembeli itu atau melakukan aktivitas di website kita itu lebih mudah. Yang mesti diingat dari proses psikologi pembeli digital ini adalah bagaimana supaya bisnis kalian itu bisa di tahapan ketiga atau define. Nah, solusinya adalah ya harus jadi dulu MPV-nya kalian. Gitu ya. Harus jadi dulu MPV kalian supaya kalian bisa tahu kira-kira kalau dari MPV ini itu bisa ngejangkau berapa besar. Dari konten ini bisa menjangkau berapa besar. Nah, ketika sudah masuk, market itu bisa kalian ukur dari mana? Ada 6 hal gitu ya. Ada 6 hal. Pertama adalah misalkan kalau kalian udah punya landing page atau MPV dari produk kalian masing-masing, kalian nanti paling tidak harus pasang Google Analytics ya. Ya, ini kata kunci buat kalian ya yang lagi sementara on develop app-nya kalian. Pasangi Google Analytics, gunanya buat apa? Kalian akan memantau jumlah pengunjung kalian. Jadi satu hari itu berapa banyak sih pengunjungnya? Terus yang kedua siapa dan di mana mereka? Nah, gunanya buat apa siapa dan di mana ini? Untuk kita pakai mengukur gitu ya di data secara detail. Ada pemancing dulu di MPV, dia masuk, kita bisa tahu nanti data yang dikunjungi, kita bisa lihat berapa banyak users yang datang ke webnya kita. Terus kita bisa masukin dia ke data riset untuk mencari yang serupa dengan itu. Nah, yang ketiga adalah kalian bisa dapatkan ya, dari mana mereka dapat nemuin kalian, apakah dari sosial media, apakah mesin pencari, apakah dari konten yang ada di sebelah dan seterusnya, itu bisa dibaca dari sini. Kemudian bisa juga kita lihat apakah dia akses melalui tablet ataukah dia melalui laptop, melalui handphone, itu bisa dibaca. Keempat adalah berapa banyak waktu yang mereka habiskan. 5, apa yang mereka lihat, ini untuk memantau fiturnya kalian itu apakah berguna atau tidak. 6, aktivitas apa yang mereka lakukan. Ini ya, jadi yang mesti dilacak dan diukur. Nah, di Google Analytics itu kalian bisa baca ya, mulai dari klik dan call. Klik dan call itu tahu berapa banyak orang yang mengklik dari informasi, kemudian ataukah kalian pasang ada nomor telepon, berapa banyak yang telepon. Yang kedua adalah views, berapa banyak yang nge-view gitu ya. Dan yang terakhir adalah kalau kalian punya Google Maps dalam apps, nanti juga bisa dibaca berapa banyak orang yang
meminta arah atau direction menuju lokasi bisnis kalian, misalkan. Nah, tools yang bisa kita pakai untuk nyari data, contoh ya, itu dengan menggunakan Google Trends. Nah, manfaatnya apa aja? Pertama, kita bisa tahu produk apa yang paling banyak dicari orang. Terus, misalkan kalau kita punya kata kunci, gitu, punya kata kunci yang berkaitan dengan bisnisnya kita, itu berapa banyak orang. Nah, misal, kemarin ada yang bikin, ada startup mungkin yang bikin beberapa, anggaplah ya, saya jualannya vape. Nah, yang kemarin itu jualannya vape. Kita bisa bisa nyari tuh secara digital, ketik aja di Google Trends vape, nanti kita akan dimunculin apa namanya, berapa banyak orang yang nyari info terkait dengan vape. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari Google Trends. Nah, yang kedua, kalian bisa manfaatin tools namanya adalah Google Alert. Nah, misalkan kalian sudah set tadi bisnis kalian itu tadi berkaitan dengan vape gitu ya. Nah, ini yang ada startup, saya lupa kemarin siapa namanya ya, yang bikin vape, website untuk vape. Kalian bisa dapat datanya Google Alerts, berapa banyak orang yang nyari tentang informasi vape. Jadi, walaupun kalian tidak pantau datanya, kalian dapat langsung reportnya melalui Google Alert. Gitu ya. Jadi, Google Alert ini dia mengirimkan ke email ke kita terkait, misalkan kalau ada berita terbaru atau data terbaru, web terbaru, yang relevan dengan kata kunci di bisnisnya kita. Jadi apa yang mesti diketahui di sini? Kalian melakukan riset harus tahu kata kunci yang berkaitan dengan bisnisnya kalian. Itu ya, ini mesti dicari tahu kata kunci yang berkaitan dengan bisnis kalian. Nah, tools yang ketiga, kita bisa pakai apa? Bisa gunain consumer barometer. Itu ya. Jadi dari consumer barometer ini kita bisa kenali pasar bisnisnya kita, kita bisa pahami perilaku seleranya konsumen, kita bisa pantau si pengguna internet ini sesuai dengan segmen pasar. Jadi yang kemarin tadi ya, kita sudah profiling tuh siapa kira-kira calon pembeli kita, gitu, hipotesanya gitu. Yang sudah pun juga kita tanya dari wawancara kita, kita dapat juga spesifiknya ternyata pembeli kita itu orang yang kayak gini. Nah, kalian bisa masukin datanya di mana? Masukin datanya ke dalam consumer barometer. Kalau bingung ya bisa di YouTube ya, cara menggunakan consumer barometer, atau misal ketik di YouTube how to use consumer barometer, itu ada kok petunjuk-petunjuknya. Jadi ini hari ini saya mungkin hanya mempraktikkan beberapa hal saja, tidak semua saya masih praktikkan karena pasti bakalan lama. Nah, terus kita lihat model profilingnya ya, kita bedah secara dalam gitu, untuk Google Trends. Jadi Google Trends ini adalah alat penelusuran online untuk market analysis seberapa sering kata kunci atau subjek dari frasa itu ditanyakan, ya, ditanyakan selama jangka waktu tertentu. Ingat, kalau orang nyari kata kunci itu berkaitan dengan bisnis kita, berarti dia adalah customer yang sifatnya potensial untuk di bisnis kita. Itu yang mesti diingat ya. Nah, apa aja kelebihannya di Google Trends? Pertama, kalian bisa tahu produk yang paling banyak dicari. Nah, kalian bisa dibantu juga menentukan gitu kata kunci yang berhubungan dengan bisnisnya kita. Itu bisa manfaatin Google Trends. Kemudian ada apa aja fiturnya? Pertama, kita bisa dapat gunakan gitu untuk validasi di bisnis kita yang kalian baru mulai ya. Kedua, bisa lihat spesifik gitu, wilayah mana yang butuhin produk atau layanannya kalian. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa identifikasi juga tren yang lagi musim. Gitu ya. Jadi tren yang lagi musiman, gitu ya. Apa aja, misalkan kalian bisa manfaatkan Google Trends. Ya. Nah, jadi ada beberapa manfaat lah kalau kalian pakai Google Trends. Nah, yang ketiga, ada beberapa tips yang saya ingatkan ke adik-adik kalau melakukan riset di market analysis menggunakan Google Trends. Yang pertama, kalian bisa menganalisa target market kalian. Ya, jadi analisis target marketnya kalian. Jadi usahanya kita itu bisa jadi lebih luas sama lebih dalam dengan segmentasikan, gitu ya, mensegmentasikan menurut lokasi geografisnya. Gitu, ya, jadi menurut lokasi geografisnya. Tidak hanya itu, bisa jadi kategori produk, gitu ya.
bisa jadi dari topik kontennya kita lengkap dengan tanggal kapan dia diakses dan seberapa besar gitu dalam satu lingkup gitu. Yang kedua, membantu kita gitu ya. Kalau kalian mau riset, paling tidak tipsnya adalah kalian tahu gitu kata kunci yang paling sering dicari dan orang biasa ketikan di Google. Jadi kalau sering dicari berarti kita pikirin kata kunci yang paling umum. Gitu ya. Jadi misalkan gini, saya bikin aplikasi laundry gitu ya. Aplikasi laundry online ini contohnya. Berarti saya harus memasukkan kata kuncinya adalah jasa laundry gitu. Atau ketik aja laundry, contohnya kayak gitu. Atau yang kemarin bikin layanan kesehatan mental gitu. Ya bisa kalian googling aja, cari psikologi gitu ya, psikolog misalkan, atau layanan kesehatan mental misalkan di kata kunci pencariannya. Itu kalian bisa dapat reach berapa banyak orang yang nyari yang spesifik gitu, yang sama dengan bisnisnya kalian. Sehingga data yang kalian masukkan itu adalah data yang betul-betul muncul per bulan gitu ya, per tahun berapa banyak dan seterusnya. Nah, gimana cara gunainnya? Ya sangat simpel sekali. Kalian tinggal buka aja trends.google.com gitu ya. Kita coba buka. Oke, saya stop share, saya coba praktekkan. Bisa dilihat ya. Oke, jadi silakan dibuka browsernya kalian seperti ini. Kemudian kita tinggal ketik aja di pencariannya Google, namanya adalah Google Trends. Klik seperti ini ya. Nah, atau bisa buka tadi ya trends.google.com. Itu bisa ya. Atau kalau kita mau pakai yang bahasa Indonesia ya simple, trends.google.co.id ini contohnya. Oke. Ini saya udah pakai yang versi bahasa Indonesianya. Nah, misalkan saya tadi ya, kita bercerita fat. Nah, bercerita fat. Berapa banyak sih orang yang nyari informasi tentang fat? Ini contohnya. Gitu ya. Nah, fat kurang lebih ada sekitar 100 orang yang nyari dari tanggal 16 sampai 22 Agustus. Itu 100 orang yang nyari ya informasinya. Nah, dan kita bisa dapatin datanya dari seluruh Indonesia seperti ini. Nah, jadi kalau di Banten ada berapa banyak orang, di Kalimantan ada berapa banyak orang, ini bisa dijumlahin nih. Ini ya, yang bisnisnya kemarin Feb, siapa ya? Di kalian ini, lupa. Ini contohnya ya, jadi datanya seperti ini. Oh, siapa lagi? Jadi yang lain lah ya, intinya kalian nyari kata kunci yang sesuai dengan bisnis kalian, ini bisa dipakai. Atau yang 30 hari terakhir bisa, ini datanya bisa di cari ya. Nah, apakah kalian mau kategorikan tersendiri, bisa juga. Nah, ini baru web search ya, belum pi nanti pakai Google Shop misalkan image search, ini bisa dipilih-pilih lagi gitu. Dan datanya pasti akan beda-beda nih berapa banyak ya. Nah, jadi yang punya data bisnis vape kemarin bisa ambil data dari ini contohnya, pakai Google Trends gitu ya. Ini contohnya. Jadi intinya sangat simpel, kalau saya jualan hijab apa dan lain-lain ya tinggal munculin saja kayak gini ya. Oke, ini contohnya, satu contoh saja. Lebih detail nanti kalian dalamin ya. Nah, selanjutnya ada namanya Google, consumer barometer. Nah, consumer barometer ini apa? Ini adalah gudang penelitian untuk sumber daya online ya, yang kalian bisa pakai. Dan consumer barometer itu terus berevaluasi gitu ya. Jadi evaluasi kita bisa dapat data spesifik dari suatu negara gitu ya. Jadi preferensi dari perangkatnya, wawasan dari orang yang ambil pembeliannya misalkan, ataukah dari data yang kita mau tahu tentang trended data, audience story, curated insight data. Nah, kelebihannya ada beberapa hal. Yang pertama, kalau tadi si Google Trends itu kita nyarinya berdasarkan kata kuncinya, ini sama sebenarnya, namun dia lebih spesifik gitu ya di beberapa data yang image dan lain-lain. Kalau consumer barometer ini bisa lebih lengkap lagi karena dia punya namanya audience story gitu ya. Jadi ada audience story. Nah,
kalian bisa dapat datanya berapa banyak orang yang main di internet, misalkan yang spesifik dengan market kalian. Yang kedua, kalian bisa pahami perilaku dan seleranya konsumennya kalian. Yang ketiga, consumer barometer ini membantu kita melihat ya tren pengguna internet yang sesuai dengan apa namanya segmen pasarnya kita. Ini kurang lebih seperti ini. Jadi kalau kalian gunain ya consumer barometer itu akan kelihatan persentase data gitu, kurang lebih seperti ini. Nah, misalkan percentage of people who access the internet itu berapa besar persentase datanya. Ini juga ada data range umur ya. Misalkan saya ngeset di apa namanya di Amerika USA dengan rentang umur 25 sampai dengan 34 tahun. Nah, ini bisa saya dapat. Nah, di sini ada fiturnya lagi namanya audience story gitu ya. Ada audience. Ini ya. Di USA umurnya 25 sampai 34. Nah, data ini kan 25 34 kan dapat dari mana? Profiling tadi ya, yang kalian profiling untuk market kalian. Nanti trended data kalian bisa ukur, lihat berapa banyak orang. Nah, ini yang saya sukanya nih, dia punya namanya audience stories. Nah, sama curated insight. Nah, jadi trended data itu membantu kita melihat seberapa banyak persentase penggunaan akses internet gitu. Lengkap ya, dari seluruh dunia gitu tiap tahunnya. Jadi yang kemarin misalkan yang punya ambil data pengguna internet gitu ya. Yang ada di Indonesia, kalian mau ambil datanya lebih detail, ya kalian bisa manfaatin consumer barometer. Gitu. Kemudian di sisi audience stories, kita bisa tahu sih apa peran internet dari ceritanya si konsumen. Nah, jadi ini ceritanya dia punya apa namanya data beritahu kita audience itu sebelum masuk ke dalam satu platform mereka ngapain aja dulu. Ini jadi ini insight-nya ya. Kemudian ada curated data insight. Jadi kita bisa highlight ya, lihat highlight. Jadi penelitian yang sudah dilakukan oleh consumer barometer. Highlight itu lebih fokus ke apa kesimpulannya gitu. Apa kesimpulan dari data yang udah masuk. Nah, ini bisa manfaatin namanya consumer barometer. Fiturnya ada yang di sini, yang ketiga namanya adalah curated insight. Itu ya. Nah, silakan nanti dicoba-coba ya, untuk pelajarin gitu, untuk ambil datanya. Nah, tips penggunaan consumer barometer adik-adik, pertama identifikasi gitu ya media yang paling efektif sebelum kalian punya perencanaan kampanye untuk startup kalian. Terus gunakan fitur filter gitu ya. Jadi kalian harus filter dulu menurut kategori produk kalian, demografinya sampai perilakunya. Makanya pertemuan sebelumnya tadi itu saya minta kalian bikin ini gitu ya. Bikin ini dulu. Nah, ini kan namanya customer persona ya. Nah, ini customer persona namanya. Nah, ini sudah dikerjakan sebelumnya enggak? Nah, kalau sudah dikerjakan sebelumnya, sangat gampang untuk melihat itu di dalam sini. Ini ya. Ini sangat gampang untuk guna ini nih. Jadi, kalau enggak dikerja step-nya sebelumnya itu pasti akan kewalahan untuk mengukur konsumennya seberapa besar. Terus aksesnya di mana ya, sangat gampang, silakan buka aja di consumerbarometer.com. Sama kayak tadi ya. Kalau Google Trends itu adalah trends.google.com. Kalau consumer barometer langsung saja consumer barometer. Nah, tools yang ke berapa ini? Yang ketiga ya. Ada namanya Market Finder. Ini berdasarkan apa namanya? Data yang sudah kita punya. Terus misalkan saya mau jangkau market lagi yang lebih besar di satu tempat misalkan. Kalian sudah punya bisnisnya udah jalan, dapat datanya dari yang sebelumnya, kalian mau expand gitu ya. Mau expand. Nah, ketika kalian mau expand berarti harus punya data calon marketnya kan. Nah, data calon marketnya dapat dari mana? Bisa manfaatin Market Finder. Nah, jadi Market Finder itu mulai dari jumlah data insight-nya kalian bisa nemuin, ada new data market-nya. Kalian bisa dapat juga explore marketing kalian, operation untuk di bisnis kalian. Jadi Market Finder ini sangat membantu. Nah, aksesnya sangat mudah dengan menggunakan g.co/marketfinder. Saya coba praktekkan sedikit untuk Market Finder. Nah, untuk baca datanya bisa seperti ini ya.
Jadi saya buka di browser dulu sama seperti sebelumnya. Nah, saya akan buka misalkan g.co/marketfinder. Ini market analisis ya, jadi adik-adik saya kasih lihatkan ke semua cara-cara saya misalkan nyari data market itu kayak gimana. Ini based on pengalaman. Ini sama yang bisa kalian implementasikan juga di startup kalian. Jadi kurang lebih seperti ini. Buka ya, market finder. Silakan sign in. Silakan sign in ya. Halo, silakan new reviews. Halo. Halo. Kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat ya, saya sudah punya bisnis sebelumnya namanya ini. Namanya www.kotaknarsis.com. Nah, ini ya. Kunci saya kayak gini. Hanya kemarin saya bilang MVP kalian itu harusnya bisa jalan, bisa buat ngebantu data kalian jadi kayak gini. Nah, ini landing page. Nah, landing page untuk bisnis. Bisnisnya ya photobooth. Okay. Taulah photobooth. Ada banyak sebenarnya, ada jasanya live streaming. Ada juga undangan digital. Ah, kemarin ada yang bikin undangan digital juga ya. Nah, ini yang kemarin yang saya cerita, undangan digital. Turunannya, namanya adalah Invitation. Nah, dari landing page ini saya akan masukkan ke market vendor contohnya. Jadi di sini. Nah, kalau mau nambahin profilnya sangat gampang, add profile aja misalkan seperti ini. Baru masukin gitu ya. Masukin data-datanya. Mulai dari bisnis kalian itu bergerak bidang apa dan seterusnya gitu ya. Jadi namanya kalian gitu. Nah, setelah kalian mengisi data kalian secara lengkap ya, misalkan contoh yang awal ini domestic market, misalkan saya mau jangkaunya tidak hanya di Indonesia, misalkan yang paling dekat anggaplah di Singapura gitu. S Singapura. Nah, ini Singapura. Kemudian kalian mau dapat data update-nya atau enggak gitu ya, bisa masukin kayak gini. Yes, I want to stay update, sign up with Google gitu. Seperti ini. Nah, tadi market finder-nya saya sudah kasih masuk ya. Saya pakai kotaknarsis.com. Yang ini ya, kotaknarsis.com. Nanti dari sini akan dikasih tahu nih berapa banyak orang yang akan muncul gitu. Nah, ini insight datanya. Ini per negara, ini malah ini bisa difilter sih. Nah, dari urutan yang paling besar, misalkan kalau saya mau ke luar negeri ya, itu paling banyak di US, ada 31 juta gitu, orang yang search ya, berkaitan dengan market saya di Kotak Narsis. Ini bisa dilihat, ini calon new marketnya. Jerman itu ada 18 juta orang, Jepang itu ada 19 juta orang, Prancis itu 18 juta orang, ini contoh. Nah, ini intinya kalau sudah pernah buka gitu ya, sudah pernah dibuka, nanti akan kelihatan sih defend data marketnya apa, dashboard data marketnya seperti apa, dan lain-lain. Nah, jadi saran saya pakailah market finder untuk jangkau data reach yang baru gitu. Cuman kalau datanya di Indonesia, pilih aja tadi di Indonesia, kemudian nanti detailing secara detail untuk datanya. Nah, ini sangat banyak yang bisa bisa dieksplor ya adik-adik. Ini dari explore market bisnis. Nah, ini sangat banyak. Silakan kacaki ya, opreki di sini. Intinya sebelum masuk sih saya selalu ingatin ada landing page, supaya si ping Google-nya ini atau data dari si Google itu bisa ngebaca dulu. Oh, si bisnisnya dia itu jualannya vape. Oh, bisnisnya dia itu dia jualan tentang kesehatan mental dan lain-lain. Berapa banyak yang butuh jasa layanan kesehatan mental itu bisa kalian masukin dalam sini di market finder. Oke. Okay. Kembali lagi. Kalau ada pertanyaan langsung bicara saja ya. Saya nggak tahu kalian paham atau tidak kalau nggak ngomong soalnya. Oke, kita lanjut. Ini tadi itu untuk di market finder. Selanjutnya adalah ini juga bisa membantu sih sebenarnya my export score gitu ya. Jadi g.co/export score. Ini
bagian dari market finder. Nah, gunanya export score itu misalkan kalian punya produk sih, ini lebih fokus kalau kalian ada produk yang sifatnya spesifik mau jangkau target market itu yang di luar dari domestik gitu, mau keluar negeri, itu kira-kira berapa besar untuk target marketnya. Itu bisa dimasukin ke dalam sini. Namanya export score. Ini juga bisa dipakai sama teman-teman yang punya bisnis kalau dia jangkauannya mau keluar. Misalkan saya punya bisnis itu kopi ya, harus saya mau ekspor keluar. Nah, saya menyarankan bisa pakai g.co/export score. Nah, tools yang kelima, ambil data lagi. Enam ini, sudah enam ya. Niche campaign, namanya pakai Google Ads. Nah, adek-adek, untuk menggunakan Google Ads dengan new campaign, ini sebenarnya lebih mendalam dengan istilah SEM. Gitu ya, SEM. Research Engine Marketing. Yang selama ini mungkin, mungkin ya, saya nggak tahu kalian udah pelajari apa belum. Nah, ada namanya SEO atau SEO. Ya. Jadi SEO itu kalian bisa implementasi masuk ke dalam apa namanya landing page kalian, berapa banyak yang nyari, datanya bisa kalian baca melalui analytics. Sedangkan kalau di Google Ads kalian udah main namanya SEM. Nah, SEM kak, bisakah saya ngukur datanya gitu? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Kalian cukup akses melalui Google Ads. Kemudian karena kalian udah punya web, kalian mengukur berapa besar dari kira-kira calon market kalian misalkan. Atau misalkan kalian punya brand awareness gitu. Kemarin kan MPV itu sudah saya sampaikan ada bentuknya dalam bentuk prototype, ada bentuknya kayak video dan lain-lain. Kalian bisa masukin dengan menggunakan get more brand awareness with video views. Jadi kalian akan dapat spesifik berapa sih kira-kira calon customer sekalian gitu. Nah, ini contohnya get more website search or sign up. Saya bisa ngambil datanya berdasarkan data dari mesin pencari. Manfaatnya dari mana? Kita bisa buka melalui ads.google.com. Saya coba praktekkan lagi datanya. Saya stop. Izin lagi. Ya. Oke, jadi silakan dibuka browsernya, kemudian kalian akses gitu ya, dengan mengetikkan ads.google.com seperti ini. Dia akan masuk ads.google.com seperti ini ya. Nah, setelah itu ya seperti biasa kalian masuk ke dalam sign in ya ke dalam sistemnya. Seperti ini. Oke. Nah, sudah masuk, ya kita fokus misalkan saya mau ngukur berapa banyak kira-kira calon customer saya yang potensial. Ya, melalui media website, get more website sales or sign up, diklik, kemudian pilih next. Setelah itu, akan ada data-data yang mesti dilengkapi, gitu ya. Akan ada beberapa data yang mesti dilengkapin. Ini kalau butuh support juga ada live chat ya, dari Google ya. Loading. Oke. Okay. Ini sepertinya yang start. Saya coba buka ya yang contoh campaign yang sudah saya buat tadi. Saya stop share dulu. Oh, ini udah. Nah, seperti ini. Jadi kalau seumpamanya kalian udah pernah buat Google Business ya. Jadi ini contohnya punya Google Business. Kalau belum ada ya tinggal pilih aja no don't use this info. Kemudian pilih next. Nah, bisnis kalian misalkan apa? Saya tadi misalkan jualannya adalah laundry online gitu ya. Laundry online akhir. Next. Nah, websitenya ini selalu ditanyakan kalau sudah ada websitenya. Bisa dimasukkan gitu ya. Dimasukkan. Nah, kalau tidak ada ini yang susah ya. Jadi makanya saya bilang harus ada landing page-nya. Jadi saya kembali dulu. Saya I don't use this info. Saya bisnisnya itu tadi ya namanya adalah photobooth. Eh,
Finance. Websitenya yang ini ya, yang dari data ini. Yang dari data ini, dia dari Google itu akan menarik data ini. Kalau sudah, kita pilih next. Nah, Google akan scanning webnya kita, yang kita buat. Jadi, kalau yang kemarin udah punya landing page, itu sangat bagus untuk pakai data ini di Google Ads. Nah, tunggu sampai selesai loadingnya. Nah, contoh kayak gini, ya. Oke, kemudian pilih next. Nah, ini contoh iklannya ya, yang di sebelah kanan. Tuh, jual photo booth, bla 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 bla. Ya, kemudian kita pilih next. Nah, dari sini sebenarnya dia akan dikalkulasi berdasarkan data-data keyword yang kita masukin. Jadi misalkan saya punya photo booth, saya punya keyword yang lain, misalkan undangan digital. Nah, ini nih. Percetakan atau ada undangan digital, masukin aja. Nanti setelah kita masukkan ya, bisa juga pakai ini. Oke ya, bisa juga pakai ini kata kuncinya. Kalian bisa masukin beberapa kata kunci yang cocok berkaitan dengan bisnis kalian. Misalkan saya jualannya tadi vape, ya. Apa aja, service vape, perbaiki vape, apa ya, beli under deal vape, beli isiannya si vape atau apalah, itu bisa masukin semua ke sini. Kemudian pilih next. Nah, kemudian kita bisa spesifik gitu ya, ambil. Misalkan saya mau nyari tahu berapa banyak konsumen saya di Indonesia, ya tinggal ketik aja Indonesia. Atau saya mau nyari berapa banyak yang ada di Makassar. Ketik aja Makassar. Ini secara otomatis akan ditandain di sini ya, Makassar. Misalkan saya mau nyari berapa banyak di Indonesia. Ya, spesifik dengan kata kunci tadi. Di next. Kemudian saya akan set budget kasih full gitu ya, karena kita mau dapat datanya full. Misalkan nah ini. Nah, ini estimasinya per klik per hari itu ada sekitar 190 per hari. Jadi kita bisa dapat oh user sini kurang lebih ada 190 orang per hari. Berarti kalau per bulan ya tinggal dikali 190 kali 3. Itu adalah calon potensial customer sekalian selama 1 bulan. Ya gitu. Ini daily ya, daily. Jadi kalau apa namanya? Kalkulator pun enggak. Nah. Berapa tadi? Ada 188 dikali dengan anggaplah 1 bulan itu ada 28 hari. Nah, segini banyaknya potensial customer sekalian. Jadi dari datanya Google kita dapat bahwa pembeli saya itu ada kurang lebih 5.264 gitu ya per bulan yang potensial. Yang sisanya kalian kali nih, berapa layanannya kalian, berapa yang subscription, berapa yang dan seterusnya. Ini user sekalian itu per bulan. Paham ya? Datanya dari mana? Dapat datanya dari angkanya sesuai dengan spesifik bisnis kalian yang kalian jelasin di sini. Oke. Kita kembali lagi, itu caranya dapat prediksi marketnya melalui ads di Google. Oke, cara yang lain bisa menggunakan, masuk di slide selanjutnya lagi. Oke. Nah, dengan menggunakan Facebook Ads Manager, ini yang paling saya suka sebenarnya. Jadi Facebook Ads Manager itu, kita tahu ya bahwa penduduknya Facebook itu lebih banyak daripada penduduknya, apa namanya, di Indonesia, gitu ya. Atau dua kali lebih banyak penduduknya dibandingkan orang-orang yang ada di secara real di Indonesia-nya. Nah, di Facebook bisnis ini sebenarnya kalian bisa baca datanya berapa jumlah pembeli kalian, berapa calon pembeli kalian menggunakan Facebook Ads. Jadi prinsipnya sama ya, prinsipnya sama dengan apa namanya, dengan Google Ads, cuman bedanya kita nge-reach data itu dari Facebook Ads. Kemarin kalian kan bingung nih datanya dari BPS, dari mana. Sekarang kan datanya sudah ada, kalian dapat, kalian bisa langsung tuliskan sumber datanya dari Google Ads. Sumber datanya dari mana? Dari Facebook Ads. Jadi angka yang kalian tuliskan di pitch deck kalian itu adalah angka yang udah kalian hasil riset contohnya. Ini bagi yang bingung ya, bagi yang bingung nyari data. Karena mungkin marketnya agak spesifik. Oke.
Ini contohnya pakai Ads Manager, jadi sangat gampang. Kita tinggal buka aja Google Ads. Saya stop share lagi, kemudian saya share kembali. Oke, ini apa namanya? Untuk Google Ads tadi sudah ya. Nah, oh iya, ada pesan saya yang mesti saya ingatkan adalah adik-adik, besar atau kecilnya reach ini itu tergantung dari keyword ya. Tergantung dari keyword yang kalian mainkan di sini. Gitu. Kalau kalian mau lebih lebih besar, jangan pakai keyword yang terlalu banyak seperti ini. Cobalah uji hanya masukkan satu keyword yang umum. Gitu ya, jadi cobalah masukkan keyword yang umum saja. Jadi satu saja, misalkan photo booth saja, misalkan. Nah, baru nanti ukur berapa banyak gitu yang nyari photo booth. Kurang lebih seperti itu. Dan advertise-nya misalkan hanya di Indonesia. ini bisa dilihat ya. Misalkan satu kata kunci saja. Nah, ini. Ini ada 1.600. Bisa lihat ya. Adik-adik, ada 1.600. Klik per hari. Jadi kalau kita kalkulator, calon customer kita itu ada 1.660 dikali dengan 30. Dapatnya 49.800 contohnya. Jadi banyak atau sedikitnya bisa kalian dapat datanya berdasarkan kata kunci. Oke, kita lanjut. Untuk selanjutnya itu dengan menggunakan Google apa namanya? Facebook Ads. Ketik aja di Facebook namanya Facebook Ads. Sorry. Namanya Facebook Ads. Di googling aja ya. Nanti akan muncul seperti ini. Iklan Facebook gitu ya. Ads online di Facebook atau iklan ini pengelola iklan. Ya, tinggal diklik saja. Muncul seperti ini, sama ya yang di slide yang saya share. Kemudian kalian create ad. Create an ad. Nah, ini goals-nya gitu ya. Ini goals-nya yang udah kalian punya. Gitu ya. Terus di sisi goals-nya. Nah, kalian bisa create new ad gitu ya. Nah, ini biasanya sudah ada nih target reach-nya orangnya. Gitu ya. Ini contoh yang bisnis saya sudah pakainya, pakai kotak narsis namanya. Jadi kotak narsis saya dapat kurang lebih orang yang akan dijangkau itu sebesar 12.000 gitu. 12.900 orang. Jadi ini target reach-nya atau target customer saya atau potential customers-nya saya. Ini berdasarkan spesifik dari deskripsi yang saya buat. Nah, tapi saran saya apa? Bikin dulu gitu ya. Bikin dulu datanya. Nah, kalian pun bisa apa namanya? Bikin spesifik datanya ya. Ini saya hanya reach-nya itu di daerah Makassar. Di daerah Makassar itu kurang lebih akan ngejangkau ada sekitar potential customers yang sesuai dengan datanya 18 sampai dengan 65 tahun itu akan ngejangkau 12.000 orang, 12.900 orang. Kalian mau edit target market-nya kalian, kalian bisa atur di sini sih. Mau perempuan, mau laki-laki ya. Perempuan laki-laki. Terus mau umurnya dari berapa spesifik berapa misalkan. Terus mau nyarinya di satu Indonesia. Ya, bisa juga sih. Tinggal nulis aja Indonesia misalkan. Atau misalkan mau spesifik di Jakarta gitu ya. Itu bisa diketik aja. Dan Jakarta. Oke, ini contohnya. Nah, jadi bisa menjangkau reach itu kurang lebih 4,9 juta orang. Ini yang paling saya suka sih. Jadi lebih dapat lah calon customers. Contohnya ya. Adik-adik. Kalian mau detailing lagi? Bisa. Berdasarkan profiling market ya. Nah, tadi saya sudah ajari. Berdasarkan apa? Demografinya, behaviornya. Oh? Nah, terus apalagi kategori-kategori lain yang bisa kalian lebih detailkan, spesifikkan, sehingga kalian bisa dapat calon customer sekalian itu ada berapa banyak orang. Intinya kalian bisa baca dari ini. Gitu. Ini bisa diingat ya. Kita kan hanya mau nyari nih berapa jumlah angka ini ya. Yang spesifik dengan bisnis kita. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Yang mesti diingat adalah adik-adik, kalian mesti bikin profiling untuk calon market kalian. Seperti ini. IPR-nya sebenarnya adalah ini. Nah, ini mesti tahu ini. Gitu. Customer persona. Ketika udah dapat ini, mau pakai tools apapun udah bisa tuh dapat datanya.
Nanti kalau mau dapat data yang lebih lebih banyak, langsung lihat realnya yang sesuai, yang gampang di apa namanya, gampang di apa namanya, dibaca atau lebih cepat. Kalian bisa manfaatin apa namanya, Google Ads, Google Ads bisa sama Facebook Ads. Tapi kalau saya sih lebih prefer pakai Facebook Ads saja, karena di sana langsung bisa diatur gitu, berapa banyak behaviornya, berapa banyak orangnya yang sesuai dengan kriteria dari market kita. Artinya kalau sudah ngebuat customer persona, ini kan sudah saya sudah diajari tuh customer persona di pertemuan sebelumnya. Customer persona itu juga ngebantu kita untuk tahu gitu siapa calon pembeli kita gitu. Dan kalian sudah validasi dengan cara apa? Ditanyain gitu ya. Ketika sudah ditanyain, nah baru deh kalian pakai tools risetnya tadi gitu ya. Bisa pakai tools risetnya menggunakan Google Ads ataukah Facebook Ads. Tapi saya lebih prefer pakai Facebook Ads yang spesifik dan apa namanya, saya bisa manfaatin datanya gitu. Nah, ini saya bisa spesifik manfaatin data ininya. Jadi ini mulai dari umur, lokasi gitu ya. Dari umur, kemudian lokasinya gitu ya. Nah, kalau di Makassar ini kurang lebih hanya nyampe user saya itu kurang lebih ada 2000 orang sih. Nah, kalian bisa lebih detail lagi menggunakan demografi, interest-nya, behavior-nya, atau beberapa kategori lain yang kalian spesifik gitu untuk di calon calon market kalian. Kurang lebih seperti itu. Ya. Ada pertanyaan adik-adik? Silakan. Tuh, jadi ini contoh ngambil data seberapa banyak calon potensial customers kalian gitu. Datanya saya bukan main-main, tapi datanya langsung ambil dari Facebook, ambil dari Google. Jadi kenapa Facebook dan Google? Karena mereka udah punya tools dan punya penduduk, dan di sana adalah penduduk yang sudah pasti paham menggunakan internet, paham sesuai dengan customer segmennya kita yang apa namanya, sesuai dengan ranahnya. Nah, kalau lebih seperti itu. Oke, ada latihan mandiri yang bisa kalian coba ya di akhir sesi. Kalian bisa pelajari biar memudahkan kalian untuk menganalisis market kalian. Ya, kalian bisa mengisi ini ya, latihan mandiri. Jadi lakukan riset pakai Google atau Facebook Ads. Jadi kalian mesti tahu berapa banyak yang kalian bisa reach atau calon customer sekalian yang potensial sesuai dengan spesifikasi bisnisnya kalian. Terus set dulu karakteristiknya di customer personanya gitu ya. Yang biasanya pakai layanan kalian itu siapa? Apakah hanya spesifik laki-laki atau perempuan? Kalau vape, ya kalau kita cerita vape mungkin paling banyak ke laki-laki ya, jadi spesifik ke laki-laki yang nge-vape. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mungkin ada perempuan juga ya, jadi bisa dipilih bot, BOT, kedua-duanya saja. Kurang lebih seperti itu, adik-adik, untuk riset di market analysis ini, kali ini. Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan market analysis? Ada pertanyaan? Halo? Kedengaran di suaraku nih? Atau tidak? Jangan sampai saya yang tadi bicara nggak didengar. Halo, halo, halo. Oke. Aman ya. Jadi tadi toolsnya sudah saya perlihatkan. Silahkan dipakai. Tapi kalau saya lebih prefer ke Facebook Ads. Jadi lebih enak gitu gali datanya. Karena dia udah punya fitur tadi terkait dengan demografi, behavior. Kalian bisa tentuin. Jadi datanya bisa kalian dapat berapa banyak jumlah user dan seterusnya. Ada pertanyaan sampai sini? Adik-adik silakan. Ada? Pak, ini yang masalah kelamin. Harus kita pilih salah satunya saja, Pak. Yang kayak bisa kedua-duanya. Bisa kedua-duanya. Ya. Sesuaikan dengan kita punya startup deh. Misalkan calon customer saya itu apakah hanya spesifik laki-laki atau spesifik ke perempuan, atau bisa jadi kedua-duanya. Jadi masukin nih datanya. Kan ada riset awal tak sebelumnya toh? Riset awal sebelumnya itu kan kalian mewawancarai, oh ternyata cocok nih yang pakai ini ibu-ibu, perempuan. Oh cocok nih yang pakai ini laki-laki juga ternyata. Kalau seperti itu berarti ya kalian dapat nih, tinggal kasih masuk saja datanya di tadi mesin mesinnya Google Ads. Saran saya juga terakhir adik-adik, bikin
apa namanya Facebook grupnya dulu, ya, Facebook grupnya, sehingga di Facebook itu lebih memudahkan gali data gitu. Jadi bikin aja dulu grupnya di Facebook, apa namanya, kemudian kalian jabarkan bisnis kalian di sana, baru pakai Facebook Ads untuk ngukur berapa banyak orang yang terkait dengan Facebook Ads tersebut di grupnya tersebut. Itu salah satu teknik ya di riset analisis potensial market. Hari ini jangan dipakai lah cara-cara apa namanya konvensional sekali. Cari ke alternatif lain untuk ambil data gitu. Dan ini yang hari ini saya perlihatkan itu alternatif yang secara digital untuk gali data jumlah orang. Ada lagi, adik-adik? Ada pertanyaan lagi? Pak, berarti harus bikin website dulu, Pak. Kalau pakainya tadi Feli, kalau pakainya Facebook Ads, Google Ads, Market Finder, dan apa lagi tadi tuh? Export score. Itu. Kalau mau pakai itu, Feli. Tapi kalau nggak mau bikin web dulu, bisa pakai Facebook Ads. Facebook Ads itu hanya bikin grup, gitu ya, grup apa namanya, grup untuk berkaitan bisnismu. Contoh kayak tadi kakak punya kotak narsis gitu, kalau dicari di Facebook ada, sehingga memudahkan si apa namanya ads-nya Facebook untuk menggali orang gitu. Ya kerja tim lah dek, kerja mandirinya tuh kerja tim, karena ini kan startup kalian tim, gitu. Kerja tim. Tuh, jadi sama-sama lengkapin biodatanya dan lain-lain. Ya, mandiri tim. Saya ganti palet tulisannya. Mandiri tim. Puas-puas. Oke, lanjut. Ada lagi, silahkan. Ini cuma nano ya, apa namanya? Latihan itu hanya membantu saja. Gitu. Bukan karena kan kalian kendala itu mengukur market. Berapa banyak orang di Kak ini sesuai dengan spesifikku. Nah, kan bingung Ki di situ. Ini saya sudah kasihkan Ki cara gitu bagaimana dapat datanya. Jadi ada dua cara, mau pakai Facebook Ads, mau pakai Google Ads. Kalau pakai Google punya tools, punya web dulu. Kalau punya web dulu sama punya kata kunci. Kalau pakai Facebook, kalian punya Facebook wajib akun Facebook sama punya grup biar lebih memudahkan. Ada lagi, adik-adik? FB page ya. FB page. Sorry. Yang datanya itu FB page. Facebook page. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada lagi. PPT-nya ini Kak di-up di nanti PowerPoint-nya ini saya kirim ke Pak Sofyan. Nanti di Classroom ya. Bisa di-upload sama Pak Sofyan. Ada lagi adik-adik, silakan. Ini cerdas sekali nih kelas. Ayo bertanya, silakan. Ada lagi? Aduh, iya. Boleh. Kalau pas video buat baru ditanya. Oke. Okay. As always. No problem. Intinya kalian coba ya. Yang masalah itu adalah kalau kita nggak pernah nyobain. Gitu. Jadi nggak pernah dapat datanya. Ingat di luar market analysis, engineering, social media. Ini adalah pertanyaan yang paling umum biasanya ditanyain di beberapa riset. Jadi misalkan kalian nanti, misalkan ya. Kalaupun nggak bikin startup, selesai dari kampus, mau masuk di perusahaan, gitu. Kalian nanti bakalan ditanya, kira-kira anggaplah nih, Calvina atau Feli, gitu. Tahu nggak kalian masuk di kantor BCA nih, punya layanan, gitu. Saya mau bikin, terbitin kartu ATM yang modelnya lucu-lucu, misalkan. Modelnya lucu-lucu itu entah pakai ikonnya, apa namanya, Hello Kitty dan lain-lain. Nah,
kalian kalian bisa bantuin dari tim riset, bilang berapa banyak orang yang suka apa namanya lucu-lucu itu, yang mainnya Hello Kitty dan yang lain, atau suka animasi. Nah itu bisa dapat datanya dari Facebook. Nah itu bisa kalian sarankan sama perusahaan, kan bisa jadi kayak gitu. Intinya skills yang kalian dapatkan hari ini tuh meriset data dari digital. Terusnya tadi ada banyak, sisa dikit aja. Banyak yang bisa dieksplor lah. Oke, itu aja adek-adek, sana-sana cukup ya. Ini udah 5-6 menit lagi, sudah setengah 11. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf adek-adek. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.